Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan ketiga BRI Liga 1 Minggu 19 September 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan ketiga, Minggu 19 September 2021, PSS Sleman menang 2-1 versus Arema FC. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2021, PSIS Semarang di peringkat pertama, Bali United di peringkat kedua, dan Persib Bandung di peringkat ketiga dengan koleksi 7 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Persikabo, Barito Putra, dan Persipura Jayapura. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2021, Ezekiel Duasel dan Paulo Henrique memimpin dengan koleksi 4 gol. Berikut daftar asis sementara BRI Liga 1 tahun 2021. Berikut top clean sheet sementara Liga 1 Indonesia tahun 2021. Jadwal pertandingan berikutnya, Persipura versus Persija Jakarta jam 20.45 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan keempat, Kamis 23 September 2021, Persik Kediri versus PSM Makassar jam 15.15 live aplikasi video. Barito Putra versus Persikabo jam 15.15 live O Channel. Dan Persib Bandung versus Borneo FC jam 19.00 live Indosiar. Jadwal pertandingan Jumat 24 September 2021, Persiraja versus Persipura jam 15.15 live O Channel. Persita Tangerang versus Bali United jam 15.15 live Indosiar. Jadwal lainnya, Persebaya versus Bayangkara FC jam 18.15 live Indosiar. Dan Persija versus Persela Lamongan jam 20.45 live Indosiar. Jadwal pertandingan Sabtu 25 September 2021, Madura United versus PSS Sleman jam 18.15 live Indosiar. Dan Arema FC versus PSIS Semarang jam 21.00 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal Liga 1 Indonesia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.